Langsung Omiwa dulu. Besep. Cepret, megang apa tuh, gila. Megang apa tuh? Nah, manikore. Gila, lu liat 2 skill mati, gila. Oro, gila, gimana Oro gila. Yo warganet, para gamers, balik lagi di channel Pember Vedas Sabes KI. Oke, di video ini gue mau bermain King of Fighters 97 ya. Ini pakai Neo Geo emulator. Jadi gue mau bermain sebagai Orochi pastinya, karena Orochi hero favorit gue, fighter favorit gue cuy, waifu gue cuy. Ya gue tahu waifu itu cewek ya, cuman khusus. Lagian Orochi genderless kok, kenapa pusing anjir. Dia kan gabungan, bukan gabungan sih, Shermie, Orochi Chris, Orochi Yashiro kan mengorbankan dirinya dijadi satu terus jadi Orochi gitu ya. Ya ada unsur ceweknya lah. Oke, kita mulai team play ya. Kita mulai team play di sini. Ya ya. Di sini gue combo-combo dasar tau lah, kayak Omiwa sama Marukare gitu tau lah. Marukare yang sa manikoreo yang gitu. So Omiwa yang cabut dada besep jebret gitu, yang tau lah. Oke, kita main aja. Di sini Orochi factor broken banget ya. Jadi walau lu nggak jago pakai Orochi, gue jujurnya baru main nih. Serius gue baru main. Gue kemarin ada main praktis sebentar, cuman apa tuh? Cuma pencet-pencet doang. Makanya gue cuma cari Marukari sama Omiwa doang caranya, sama nembak laser ya. Nembak laser. Oke. Sayuru Mihajime Choga Hodo. Wih, keren banget Orochi gila. Emang waifu gue. Jebret. Oke. Kita tembak flare dulu. Oh, Omiwa. Besep. Jebret. Oke, kita coba Marukareo ya. Marukare. Aduh, kok gue lupa. Aduh, ini mah petir anjir. Aduh, gugup gua, udah rekordin gugup anjir. Tunggu. Wah, fa. Manikore. Aduh, ngaku udah keburu mati, udah keburu mati. Gila. Orochi ini paling broken ya, kalian lihat damage-nya. Lihat si Yamazaki mukul gua berapa kali, enggak ngaruh ya. Oke. Okay. Biliken. Hey, langsung aja. Manikore. Marukare. Aduh. Sa manikoreo. Buset langsung mati gak? Langsung lanjut Omiwa. Tiu. Ah bukan Omiwa ini, maksudnya nembak doang ya. Omiwa yang tadi yang cabut aja. Besek. Besek. Gaya Tomoniwa. Emang Orochi ini gila paling keren. Lawan Blue Mary ayolah. Langsung Omiwa dulu. Besek. Cepret, megang apa tuh gila? Megang apa tuh? Nah, manikore. Gila, lu liat 2 skill mati, gila. Orochi, gila, gimana Orochi ini. Nonsense the factory. Iya, gua lah, dewa disuruh ikut kompetisi, anjir. Gila, waifu gua ini the best sih, Orochi ini. Gila sih. Gua inget di game King of Fighters All Star ya, game Android itu ya. Orochi ini hero rare pertama yang gua dapet, anjir. Oke. Kita lawan siapa, gak takut lah. Lagian Orochi kan final boss di game ini ya. Apa yang takutin lagi sih, anjir. Oke. Okay. Tadi USA. Oh, lawannya tim USA nih. Brian nih, kok enggak salah lawannya Brian. Oh ya, Terry juga USA. Ya. Gayur Mihajime Choga Hodoru. Kepompong mulai lepas dan kupu-kupu mulai menari itu artinya. Langsung Omiwa aja yuk. Cing. Aduh. Marukare. Tuh, tembak dulu deh. Aduh. Tembak dulu deh. Kok enggak kuat. Oh, salah pencet gua. Nah. Cing. Blesek. Omiwa bisa. Langsung lanjut Marukare. Aduh susah ya. Aduh sia-sia enggak apa. Gua susah nih pakai stick ya, pakai stick susah combo ke kiri. Gaya Tomoniwa. Keren banget sumpah. Orochi ini hero favorit gua. Nanti bakal keluar game baru ya, King of Fighters VNG game handphone ya. Gua bakal gacha sampai dapat Orochi ya. Bakal reroll terus gua. Langsung Marukare ya. Sing sa manikore. Lu lihat di tangannya masih sakit ya. Langsung lanjut Omiwa. Besek. Berdesak nih Kim Kapan ngapain anjir. Nanti ada stack di Bali nih di game. Zurr, kita tarik Omiwa. Belesek. Cupre. Gila ini emang mage bukan fighter anjir, mainnya jauh-jauh gak bisa terbang juga ya. Gaya Tomoniwa. Gaya bersama aku ya. Gua gayanya kan gue yang mainin nih. Andy Bogart kemana. Itu Kim Kapan ngapain nyasar sendiri anjir. Si Besek. Besek. Oke. Woi, oh dia bisa lari ya. Udah cancel. Aduh, enggak kena. Mampus. Langsung Marukare aja. Aduh, salah pencet gua.
Sa Mani Koreo. Semua Sa Mani Koreo. Sekarang semua kembali ke hampa, kehampaan. Nothingless. Okay. Nothingness bukan nothingness. Kalau nothingless mah enggak hampa. Enggak keren banget Orochi ini ya. Ya, ini cheat sih. Orochi itu factor cheat sih ya. Gila, gue gak bisa ngebayangin orang yang ngalahin Orochi dari itu deh. Gue gak bisa ngebayangin orang yang ngalahin Orochi pas game ini, pas game ini booming gitu ya. Jago banget pasti ya. Wih, di Bali stack-nya cuy. Oke, kita sama nih koreo deh. Maruh kare. Ready go. Aduh, salah pencet gue. Nih baru aduh, salah pencet. Mampus tuh. Sing. Oh, Omiwa ini, salah gue. Blesek. Jebret. Gila, buah dada dipegang anjir. Wah, nice. Next Marokare. Gila sih, mah udah dari dulu seksi ya anjir. Tapi tetap seksian Orochi lah. Gila, keren-keren. Emang dewa penghancur nih. Kembali. Cek. Ada tarik cek dulu. Cek. Tuh ada leang. Cek. Sa, Mani Koreo. Kampret si Mai. Tangkis mulu. Mampus tuh. Tio. Bukan. Aduh. Kamret. Oke, Omiwa. Wah, dia bisa menghindar ya. Iya. Aduh. Besek. Nice. Mainnya agak monoton ya. Cuma kuali baru kali sama Omiwa dong. Cek. Orochi versus King Goku, kasih tau King yang sesungguhnya raja. Biasa. Ini female team nih anjir. Sa, Mani Kore. Aduh. Oh, gue tahu cara kuali Marukare. Oh, gini. Nah, Mani Kore. Oh, gampang. Ah, ini Omiwa gampang apa? Yang gue nggak tahu cara keluar laser gimana? Pecet apa ya? Wah, ini Omiwa juga anjir. Aduh. Woi, jangan mati Orochi. Gue tahu cara keluarin tuh. Kiri, pokoknya ke arah sebaiknya sama musuh. Terus abis itu bawah kiri lagi. Pokoknya arah sebaik sama musuh, bawah kiri lagi tuh keluar. Marokare ya. Sa, Mani Koreo. Keren banget itu jurus sumpah. Oke. Kok mulai menegangkan ya? Satelit and Wind. Ini nggak bisa kita frame skip soalnya ya namanya Neo Geo Emulator ya. Oke. Oke, kita udah maju sampai sini. Nanti ketemu siapa ya? Oh, the next competitor. Aduh. Oh, Lanchizuru. Match 4 begin. Lanchizuru. Oke, deh, siap. Chizuru di game ini jadi pemeran utama sih. Chizuru, Kyokusanagi sama siapa tuh? Kyokusanagi sama Iori. Tapi bukan Orochi Iori ya, itu lain lagi. Orochi Iori jahat deh. Walaupun jujurnya Orochi Iori yang menyelamatkan dunia. Gue mau coba belajar keluarin laser dulu, pencet apa ya? Oh, kayaknya ini deh. Oh, bukan juga. Bus. Oh, gini. Kiri bawah kanan. Aduh. Tuh keluar lagi. Udahlah, pusing amat Marukare aja. Aduh, salah pencet gua. Loh, bukan. Aduh, minggir. Aduh. Minggir kau. Aduh. Ini pencetannya berubah-ubah deh, sumpah. Wah, malu-maluin dewa. Waduh, malu-maluin dewa. Serius. Besep. Ah, mampus tuh. Gua mau mati. Waduh, gila. Untung dewa. Tinggal kaki kibas ke atasnya. Winner. Gila, keren banget itu posisinya ya. Entah lah. Chizuru Kago. Lu mau segel gua lagi? Ngimpi anjir. Nih, lu segel nih Marokare gua nih. Loh, kok gak keluar sih? Sa, Mani Kore, lu segel tuh. Kita omiwain aja ya. Sing. Ih, anjir, gak kena. Gak ketempel. Aduh. Sa, Mani Kore, kampret. Jago banget ini nangkisnya. Omiwa. Kenapa mundur? Takut lu, ha? Sing. Zrrr. Besek. Oke deh. Ah, mampus. Tiu. Aduh. Berhasil gue udah kuan petir. Aduh. Wah, Orochi gue mati. Wah, please. Jangan ampun. Kasih ampun. Wah, mampus. Yes, mampus. Tinggal satu lawan lagi.
Gua bingung tombolnya ganti-ganti deh. Tombol ganti-ganti, kadang Omiwa gini, kadang Omiwa gitu gitu. Coba gua harus maro karedo sama Nikoreo. Ready go. Nggak latihan begini deh, Ji. Aduh, ini petir. Aduh. Oke, Omiwa ger. Wah, tesak. Mati. Terus gila lu liat OP banget gak sih damage-nya? Hah? Jebret. Nice. Itu kena petir tuh. Nice. Jebret. Announcing the victory. Ku Marukare gua enggak kuat, warnanya sama Nikoreo. Winner. Heran gua anjir. Skor gede lah pakai Orochi lah, orang enggak kalah-kalah anjir. Dia pakai Orochi sini, final bossnya juga lawannya Orochi sendiri anjir. Makanya dia dibikin OP ya. Oke. Gayur Mihajime Choga. Waduh. Oke. Ready go. Kita tembak. Bukan nembak cowok ya maksud gue. Aduh. Musuhnya mulai lincah ya. Mulai stack atas. Aduh. Tapi tenang, gue hero OP. Tiu, terk. Mampus. Joget. Oke, Omiwa. Jersak. Jebret. Lebih gampang keluar Omiwa anjir. Daripada Marokare. Keren banget Orochi sumpah. Ini di Korea STK harusnya ada King Kapon. Kenapa gak ada? Kenapa malah ada Athena anjir? Ternyata kan Jepang, tim Jepang. Eh bukan, Psycho Team. Sa, Manikore, hu. Mampus gue sih. Oh, posisinya kalau di sini lebih gampang karena gue mesti ini mainin ke ini agak susah nih. Mainin ke kiri agak susah soalnya. Kalau posisi gua di sini nih. Oke, long run. Itu. Langsung Omiwa aja. Di sini lebih gampang Omiwa. Pesek. Jebret. Oke. Kita marokare. Aduh. Marokare susah di sini posisi sumpah. Tiu, mampus tuh. Gila OP banget Orochi ya. Pantes. Gue udah download King of Factor 97 yang PS1 ya. Itu gak bisa pakai Orochi anjir. Kalau kalian nemu di YouTube itu bohong-bohongan. Gue udah coba segala cara gak bisa. Lu bisa pakai Orochi cuman di mode versus. Lu gak bisa di mode versus tim gini ya. Di mode practice atau gak versus. Jadi lu mesti lawan orang gitu. Mesti lawan temen lu gitu. Oke. Oke, kita lihat badannya Goro Diamond sama Orochi. Bagus Orochi lah, kampret. Cuma kegendutan, sorry ya. Aduh, kebanting gua. Marokai. Sa, Manikore. Langsung mati gila kena Marokai. Tiu. Mampus. Gua pokoknya kalau posisi gua udah di kanan udah gampang Marokai gua. Malah Omiwa jadi susah ya. Karena gua susah ngaren ke kiri. Gitu. Oke, singo ya poke. Soalnya di sini nggak bisa pakai ini sih. Kalau pakai ini kan gampang ya. Apa tuh namanya? D-pad namanya. Tuh, sa Manikore hu. Ini keluar hoki, keluar karena oke. Komiwa gua gampang nih. Si. Ayo lu. Kagok kan. Aduh. Wah, mampus tuh. Penghabisan sama Manikore aja. Sa Manikore hu. Keren banget anjir, panas nih game booming 97 ya. Karena Orochi keren anjir. Kyokusan lagi gak ada apa-apaannya sumpah. Orochi si dewa. Orochi ini Thanosnya King of Factor ya. Dia itu sebenarnya dibilang jahat juga enggak ya. Karena manusia merusak bumi ya. Bajingan-bajingan kayak lu, gua juga termasuk ya. Yang merusak bumi. Sama Nikori. Siap minggir lu. Sa Manikore hu. Kita Omiwain aja deh. Oke, langsung. Waduh. Wow, gila. Tornado gede banget. Buset. Angin pun. Mampus tuh. Sa Manikore hu. Tangis tetap sakit deh. Jebret. Ay, kok di situ petirnya anjir. Mampus tuh. Cukup serangan biasa aja. Orochi ini keren banget ya, gila. Nanti kita bakal lawan Orochi juga ya. Kayaknya bakal susah deh. Soalnya mainnya gue gak bener gitu ya.
Soalnya main gua gak benar nih. Keren banget sumpah. Komplit. Uni. Oh, udah menang, udah tamat deh. Oh, belum. Ah, Yori Orochi berubah nih. Kan ceritanya kita menang kontes, terus abis itu berubah nih. Nah, kita lawan Yori Orochi. Bener nih. Tuh kan, lawan Yori Orochi. Yori dek. Dia berubah gua. Gila gua majikan lo anjir. Gayurnya anjir nih. Coba kok dulu. Gua majikan lo anjir. Aduh. Gila, ganas banget. Sini. Besep. Gila gua majikan lo bos. Setengah darah langsung. Aduh. Ah, mampus tuh. Sing. Pesek. Bye. Jebret. Aduh, gampang. Ini cuma satu ronde. Yori Orochi ini harus susah kalau lawan pakai fighter biasa ya. De Orochi Blood. Nah, kita lawan Orochi Team nih. Lawan Orochi Team. Hakeshu. Wih, di Orochi Shermi, Orochi Chris, Orochi Yashigai. Oke, come on. Ayo. Tembak dong. Iya damage nya gak nahan. Mani kore. Aduh kaya itu. Gak habis-habis ya. Tangkis dulu. Sa mani kore. Aduh. Pinggir. Oh buset ditabrak. Pinggir. Enggak ada lawan lagi. Bisa lah. Gaya Tomoni wa. Awal-awal gampang aja nih game. Makin kesini makin gila ya. Okay. Oke. Besek. Aduh. Mampus. Aduh, gak kena. Aduh, siap. Sekali tendang lagi. Aduh, manikornya loh. Sa, manikor. Nice. Pokoknya gue harus di kanan anjir. Baru gampang gue keluar makhluk karanya. Nasib seorang noob ya. Nanti Orochi lawan Orochi susah nih, gue jamin. Soalnya dia juga bisa makhluk karanya. Oke, ya sih guys. Aduh. Mampus tuh. Aduh. Dia satu anjir. Gua masih pindah. Aduh, pindah ke sana. Aduh. Enggak sempat. Aduh, enggak kena. Aduh. Ampun. Aduh. Dasar si cepak ini ya, si guy. Ampun gua. Gila. Ayo serius. Orochi ini gue jago nih pakainya. Padahal mah skillnya keluarnya asal-asalan. Aduh gila banget sih ya Shiro. Gila. Tadi gue hampir menang padahal dia. Mampus tuh. Ayo dong jurus dong. Aduh. Aduh gila. Tinggal satu. Gila susah banget, sumpah. Kendala kontrol juga sih. Oke. Enggak apa-apa, enggak ada dia tinggal setengah kok. Gila sumpah anak tahun 97 hardcore anjir. Gila masokis. Udah deh pakai basic attack aja deh. Percuma capek keluarin jurus enggak keluar-keluar anjir. Aduh. Gila. Mampus. Iya, nice. Orochi Leona, nice. Akhirnya gila. Oke. Nah, mereka bergabung. Mereka bergabung. Jadilah. Nah, mereka udah. Ini bukan ini player. Nah. Berubah nih. Gayuri Mihajime. Jog deg. Nah, no way playernya pada Orochi juga anjir. You. The time is here to we can have.
Oh. Ya, pokoknya berubah lah dia lah. Gue kepencet skip, sorry. Oke, okay, itu yang bayangan. Ya, kita lagi pada kan. Oh, Luci. Nah, ini susah nih. Soalnya gua, soalnya dia pasti lebih jago aja. Kita omiwain, langsung omiwain. Nah. Waduh, anjir. Ah, kena lo. Besek. Kena. Aduh, aduh. Iya, ada. Wah, wah. Waduh, oh, mana nih manikor ya? Aduh, 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 gila. Serem banget, serem banget. Anjir, anjir. Nah, gua juga bisa. Besek. Sumpah Tom Song enak banget. Wah, dihapus. Ah, nice. Lawan Orochi malah bosnya sekali doang anjir. Tapi okay nih, sir. Nah, abis itu Orochi ignore mortal. Nah, abis itu dia mau apa tuh? Dia mau mempengaruhi Yoriagami. Ini kan cerita sesungguhnya kan Yoriagami udah baik nih. Nanti dijadiin apa tuh? Nanti dijadiin iblis sama dia. Dia jadi Iori Orochi ya. Buat ngelawan timnya Kyokusanagi, Chizuru sama Iori. Cuman di sini kan ya gua kan pakai Orochi juga ya. Player A padahal lu Orochi juga anjir. Oke, ngapain sih Orochi? What's that? Wah. Loh, udah kalah. Where are we? Not that. Oh, udah selesai. Dia kata Orochi dia tidur, dia tertidur. What's this? Kata player. Player pada Orochi juga anjir. Ya, Orochi udah tertidur lagi. Selesai, tamat udah. Happy end ya. Seru sih pakai Orochi OP sih, cuman ya mesti lancarin skill-skillnya, terutama Marokare-nya. Kalau Miwa-nya jujur kurang begitu bagus sih. Cuman menang debek doang ya. Kalau Marokare tuh satu layar. Husa, manikuri wo. Oke deh, tamat, sip. Jago gue pro ya, jago. Sip. Yaudah, thank you banget teman-teman yang udah nonton. Ya, coba aja kalian mainin ya, game ini susah, serius. Gue bingung anak tahun 97 itu hardcore sih. Lu 97 udah gede terus tamatin game ini, gila, jempol buat lu. Terus dulu kan gak bisa pakai Orochi ya, anjir. Orochi ini, Orochi, pak lu pakai Orochi sih termasuk nge-cheat nih. Karena kalian bisa lihat damage-nya ya. Peace and see you the next video.